Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Orang pelit kok belanjanya banyak, Bu RT. Belanjaan siapa tuh? Oh, ini belanjaan presiden untuk... Udah jangan bilang kalau ini belanjaan Cito yuk. Nanti ibu-ibu main ke rumah minta makan semua ambu yuk. Apa Bu? Kita mau diundang makan apa? Yang bener lu, ya Allah baik banget. Sampai belanja segini banyaknya, masa lu baik banget? Aduh. Ambo Indah mau undang makan kok. Ini bukan belanjaan kita, yo udah yo. Iya, bukan belanjaan kita, bukan. Lah terus belanjaannya siapa? Jadi lu boleh nemu ya? Iya. Oh, kalau gitu sini Bang. Jangan. Kenapa sih ya Allah pelit banget sih segala macam boleh nemu aja. Ya bukan jangan. Aduh, ini belanjaan Ambo ini Bu RT ini ada. Jangan, Bu RT. Nyak, buruan ngapa, Nyak? Iya, gelap banget nih, lapar lagi. Sabar dong, dibuatin kejutan, bukannya pada seneng. Ayolah, lama banget, Nih, buka deh mata lu, Pak. Pagi-pagi beli capcay di mana, Nyak? Udah ada capcay berhias. Iya, enak aja lu jangan sembarangan ngomong ya. Ini gua yang masak pakai cinta gue pada makanan. Ya udah, lu berdua selamat menikmati ya. Selamat sarapan ya. Gua mau pergi dulu, mau ngebagiin capcaynya ke Sela, Deswita sama si Welas biar mereka tuh pada tahu kalau capcay bikinan gue tuh enak banget. Dah. Lah, kita ngimpi apa kagak sih, Lah? Anget perut gue sama jidat tuh, Lah. Gigit aja ya, Be. Ini Bu RT. Gua mau ngasih lu capcay buatan gue. Oh. Bakal lu sama si Tigor sarapan. Gua jamin deh, ini pasti capcay paling enak yang pernah lu makan. Bah, ini bener-bener makanan peracun, Bu RT. Heh, lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gua ini lagi demen-demennya masak sebagai wujud tanda cinta kasih gue terhadap makanan. Ngerti lu? Ngomong jangan sembarangan, menuduh aja lu. Iya nih Bang Tigor, gimana sih? Bu RT ini emang cinta banget sama makanan, ya kan Bu RT? Lah terus, kalau Bu RT emang cinta sama makanan, ngapain bagi-bagi kita makanan, Bu RT? Udah, capek gue ngomong sama lu. Gue mau bagiin nih ke yang lain yang ngerti. Kagak pakai nanya resepnya ya? Rahasia. Assalamualaikum. Salam. Alamak, itu benar-benar Bu RT apa bukan? Kenapa kau pukul kepala aku, Las? Iya, Bang. Iya. Sakit, Bang. Berarti itu benar-benar Bu RT kita, Bang. Bu RT ya? Coba. Sakit nggak? Iya, Las, sakit. Enggak mimpi, kan? Enggak. Aduh, Las, udah. Lama-lama bisa gigit otak nih, abang, Las. Dinda, masa kita sarapan pakai kerupuk saja, Dinda? Mana kenyang, Dinda? Bukannya tadi kita sudah belanja, Dinda? Udah. Belanja yang kemarin itu untuk dimasak minggu depan, udah. Lagian kan sarapan Dinda harus kenyang. Nanti saja makan siang baru kita makan kenyang, yuk.
Nanti siang kita makan siang pakai apa, Dindaku sayang? Makan nasi pakai kerupuk. Apa? Nasi pakai kerupuk. Ayo makan. Enak ya. Gua kasih kagak ya? Si Deswita sama si Faisal kan pelit. Tapi yang penting gue Sarmila kagak pelit orangnya. Baik hati, sabar, cantik. Apa gue kasih setengah aja ya? Setengahnya lagi bakal si Sela. Dia kan sering ngebantuin dandanin gue. Hitung-hitung balas budi sekaligus balas dendam. Iya bener-bener. Jualan apa tuh, RT? Tenang aja deh. Gua kagak jualan nih. Gua mau ngasih lu capcay bakal sarapan spesial bikinan Sarmila. Tapi kok ini cuman sedikit, Bu RT? Boleh tukar sama yang itu enggak, Bu RT? Kagak, enak aja lu. Yang ini bakal si Sela. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Dinda? Dapat makanan dari Bu RT? Alhamdulillah. Hari ini Ambu sarapan Dinda cuma pakai kerupuk saja. Udah, ini untuk makan siang kita, tahu titik. Mintalah sedikit Dinda. Dinda. Dinda mintalah sedikit Dinda, Ambu lapar Dinda. 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 Enak, enak. Dinda. Waduh, siapa nih yang datang ke komplek saya? Really? Ini komplek you? Emangnya you siapa? Idea? Saya Sarmili, RT di komplek ini. Kok kipas-kipas mulu? I feel hot, panas. Aduh, sumuk banget, Mas. Ternyata bisa bahasa Jawa juga. Selamat datang di komplek saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ai sedang mencari pengusaha catering di sini. Ai punya anak kos 20 yang sedang ngekos di tempat Ai. Catering yang kemarin pada pindah. Mas RT? Mas RT? Aduh. Kenalin. Saya bininya dia, Sarmila, alias Bu RT. Ampun, Ma, Papa. Ampun, apaan sih lo? Saya dengar tadi lagi nyari catering ya. Ke rumah saya aja yuk, kebetulan saya ini usaha catering. Really? Enak? Lihat aja dong badan saya nih kayak bagaimana. Badan kayak begini nih, udah pasti tuh cinta mati sama makanan. Iya, yuk. Lemu banget. Pulang saya. Lu di sini aja. Nih, silakan, silakan. Gelasnya dulu, temen. Thank you. Yeah. Suwak kerera. Ini sirupnya bikinan sendiri, kagak ada pengawetnya. Enak kagak? Bikinan sendiri? Iya. Really? Oh, good. Begini aja Mbak URT, menurut Ai, untuk 20 anak kos Ai, untuk menunya terserah Mbak URT aja. Yang penting untuk sarapan sama makan malam. Terus untuk makan siang, terserah mereka deh, mereka cari sendiri. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, makasih ya, makasih. Oh iya, kalau begitu bisa dimulai nanti malam ya Mbak Yu? Malam ini? Iya, bisa. Waduh, sarapan.
depan sama makan malam bakal 20 orang. Bakal ada pembantaian massal nih. Waduh, pembantaian? Enggak, ini ya, pembantaian nih. Rambut rontok, biar kagak masuk ke makanan catering itu. Anak saya nih. Aduh, mata gue pedih banget nih. Kalau tiap hari begini, gue bisa masuk rumah sakit nih. Ini semua gara-gara bawang merah nih. Kampret, kampret, kampret. Aduh bang, apanya sih yang kampret bang? Mata papa. Mata papa pedih banget nih, gara-gara bawang merah. Bawang merah jahat sama ya. Nggak kayak bawang putih ya. Alah lu. Ah, segala kupas bawang merah baru sekilo aja udah meweknya kayak bocah begitu. Eh, bang, melek bang. Melek bang, melek, melek. Itu nggak bisa. Melek, eh, minyak goreng gua habis ya. Sekarang lu cari pinjeman minyak goreng. Sono kemana kek? Beran. Pinjem mah. Lu baru denger, malu mah. Ya lu bagaimana sih, Bang? Bini punya bisnis catering bukannya didukung, ah. Lah suruh aja Lila napa sih, mah? Si Lila entu lagi ngebungkusin nasi 20 porsi, Bang. Udah buruan lu aja yang pinjem sono. Tapi mah. Tapi-tapi kagak ada tapi-tapian. Eh, sekarang juga lu cari tuh pinjeman minyak goreng. Apa ini bawang merahnya gue tambahin lagi? Jangan, Ma, jangan, Ma. Pagi sana! Iya, gue mau cari, Ma. Eh! Las, buka pintunya dong, Las. Iya, Pak RT, sebentar, Pak. Aduh, Pak RT. Aduh, gue habis ngebosin bawang sekilo. Adalah Pak RT, kok mewek kayak ibab. Bus, Welas, enak saja kok. Kumis hitam dekil kok samakan sama anak kita. Amit-amit kali. Habis lucu tuh lihat mukanya Pak RT. Kayak ibab lagi ngedek. Terserah lu deh. Gor, gue punya minyak goreng dong, Gor. Bini gue lagi buat catering, Gor. Kalau ke pasar kelamaan, bentar lagi mau dikirimin ke kompleks sebelah, Gor. Aduh. Bah, tidak ah. Siapa yang untung, siapa yang buntung. Enak saja. Enak, Gor. Gue pinjam, pinjam. Ntar juga diganti. Ya. Boleh ya, 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 ya. Alah, Pak RT nih. Bu RT pinjam itu sama aja dengan minta. Ah, minta. Elah lu, Gor. Tega banget sama gue, Gor. Udah mata gue pedih kayak gini juga, Gor. Eh, Gor. Kalau lu kagak kasih pinjam, Gor. Aduh, muka gue bisa bonyok, Gor. Aduh. Kok jahat banget sih bang, itu lihat nggak tuh, mukanya Pak RT udah susah kayak gitu, mukanya dibantuin, eh sana ambil minyaknya, nanti kalau enggak aku tidur di rumah Bu RT aja. Bah, bagaimana kok ini Welas? Eh, emang rumah kita warung? Ayo cepat ambil minyaknya. Ayo, udah Pak RT, Pak RT, Pak RT, kasihan banget sih, pangem, 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 dit, pangem, pangem, mes. Beres dah udah semuanya. Tinggal goreng sambel. Wah nih, minyaknya nih. Duh, elah, mata gue mana gatel lagi. Aduh, aduh, aduh. Mata gue tambah pedes deh tuh, gue garuk. Mana lagian lu udah tahu diprototin aja pedes. Ini pakai diolesin ke mata. Minta lagi bawang merah, lu kupasin lagi, lu irisin lagi, sekarang juga cepetan. Apa, Ma? Irisin bawang lagi, Ma? Iya.
sama siapa? Terserah lu ah. Beruan. Iya, iya, iya. Kayaknya kalau begini gua harus manggil roh gue waktu muda dulu. Sial, gue kalah sama si monyong. Lihat aja lu ya. Nah, awas lu, emang biasa kalau jagoan kalah duluan. Ya, ya. Juga catering dadakan, Dek. Wong idenya itu baru dapat tadi siang. Kita harus hati-hati loh. Jangan sampai kita yang ketiban sialnya dari Bu RT. Kamu tahu kan, kapasitas catering itu banyak, tahu enggak? Hati-hati loh. Hati-hati apa? Hati-hati apa? Hati-hati menjaga keamanan rumah tangga buat. Apa kata lu aja deh. Gua mau minta bawang merah dong. Gua kagak ada waktu bakal belanja nih, gua masak. Kalau enggak mampu saya jangan maksa begitu toh. Gua kagak ada waktu yang ngeladenin lu berdua. Gua nih mau masak nih, lagi butuh bawang merah, titik. Bawang merahnya habis buat deh, Bu. Lu juga ya, bukannya ditahanin aneh nih gua. Tahan pakai apa, Dek? Itu gerbong kereta, Dek. Segede gitu. Nanti apaan nih? Nih bawang merah nih. Oh, lu udah mau mulai pelit kayak si Deswita ya? Iya, tapi jangan semua dong, Bu RT. Ini kan buat masakin maskar, yo, Bu. Entah apa ngerampok. Gua udah bilang kan tadi ya, gua kagak ada waktu ngeladenin lu. Gua mau masak! Ya, sampein usaha kok kita yang rugi sih. Aduh, lu udah mulai berani sama gua ya? Bener-bener lu pada ya? Tadi pagi waktu gua kasih capcay, lu berdua senyum-senyum. Sekarang giliran gua minta bawang merah aja. Lu berdua udah kayak kebakaran rambut. Itu rambutnya sisil apa? Diam! Makasih! Duduk! Gajah bengkakan dah! Lu juga... Itu bukan... Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.